pakai gini aja. Baunya wangi, seger. Cuman agak sedikit lengket ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Osin Wabila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat ya. Oke teman-teman, kali ini aku mau review produk Whitening Serum with Saffron. Jadi ini keluaran dari PT Bless Pianjaya ya. Mungkin kalian udah pernah dengar. Jadi ini ada salah satu produknya yaitu serum, dan aku mau coba di sini Whitening Serum with Saffron, ringan dan lembut ya. Jadi aku mau coba, ini masih perawan, masih terkunci ya. Jadi ini aku buka, aku mau cobain gimana rasanya. Kan biasanya kalau kita udah biasa pakai serum itu kita tahu seperti apa. Dan ini berapa mili ya, aku cek dulu. Ini 20 mili ya, 20 mili. Untuk tampilan di dalamnya aku nunjukin ke kalian. Wow, ini tampilannya bagus banget ya, kemasannya keren. Kalian bisa lihat ini tampilannya keren banget, aku suka ya. Warnanya merah hati dan ini kayaknya eksklusif banget ya, bisa dibawa kemana-mana dan mantap. Oke, aku mau cek dulu untuk Bless Whitening Serum with Saffron ya, dengan kandungan ekstrak saffron bersifat antibakteri yang mampu membantu mengurangi jerawat ya. Jadi buat kalian yang punya jerawat, mungkin kalian bisa pakai serum ini dan akan mengurangi jerawat. Tentunya kalian juga pola makan juga dijaga ya, jangan terlalu banyak makan yang berminyak. Kalaupun kalian banyak makan yang berminyak, kalian harus minum air putih yang banyak ya. Jadi terus di sini ekstrak saffron juga berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit ya, membantu mengurangi lingkar hitam pada mata. Biasanya kalau kalian kurang tidur, di sini kan pada hitam-hitam ya. Terus dan membantu melembabkan kulit ya. Jadi melembabkan kulit wajah yang biasanya kendur, yang biasanya apa itu namanya? Nanti dia akan kenyal kayak gitu dan lembab. Terus selain itu terdapat kandungan alpha arbutin bermanfaat membantu mencerahkan wajah, membantu mengurangi flek hitam dan memudarkan bekas jerawat ya. Jadi di sini keterangannya seperti itu. Untuk cara pakainya gimana? Cara pakainya bersihkan wajah terlebih dahulu ya. Terus teteskan serum whitening 1-3 tetes, kemudian kalian usapkan ke seluruh wajah, diamkan beberapa menit ya. Kemudian lanjutkan step make up selanjutnya, gunakan secara rutin untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Biasanya kalau saya pakai serum itu cuma 2 kali, gak tahu kalau teman-teman yang lain ya, saya biasanya pakainya pagi sama malam. Jadi caranya kalian tinggal 3 tetes aja ya. Nah, serumnya wangi. Oke, jadi ini udah 3 tetes, aku coba aplikasikan ke muka. Kalian tinggal gini aja. Teksturnya ini 3 tetes aja terlihat banyak ya. Jadi kalian 3 tetes banyak banget ya. Mungkin kalau aku mukanya kecil ini nggak usah 3 tetes, mungkin 2 tetes saja cukup, mungkin 1 tetes ya. Aku biasanya pakainya seperti ini ya. Kalau udah kalian ratakan, kalian tepuk-tepuk gini aja ya. Ini aku kebanyakan ya, harusnya tadi 3 tetes. Kalian tepuk-tepuk gini ya. Terus kalian kalau pakai serum biasanya misalkan di tangan kalian masih sisa banyak gitu, kalian leher juga ya ditepuk-tepuk, terus taruh aja di telapak tangan di sini. Tepuk gini. Jadi aja kalian... baunya wangi, seger, cuman agak sedikit lengket ya. Jadi ke kulit lembab. Nanti habis ini kalian kalau mau makeup, kalian tinggal lanjut makeup aja. Aku suka dari produk ini tampilannya bagus. Tempatnya ini juga unik ya.
terlihat eksklusif gitu ya. Saran aku kalau kalian emang mukanya kecil, kalian pakainya satu tetes aja, karena tadi aku tiga tetes itu kayaknya banyak banget ya. Nah, sekarang udah agak kering, jadi di kulit itu lembab ya. Jadi kalian mungkin kalau kalian pakai makeup, jadi nanti bisa tahan lama itu apa bedaknya. Oke teman-teman, jadi itu tadi review aku dari whitening serum with saffron ya, keluaran dari PT Bless Bian Jaya. Semoga videonya bermanfaat, dan jika kalian mau kepo tentang produk ini, kalian bisa chat saya di WhatsApp atau bisa inbox saya di Facebook atau Instagram ya. Nanti di deskripsi sudah ada atau di video ini akan saya cantumkan. Oke, terima kasih, semoga videonya bermanfaat, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.